Assalamualaikum. Yuk pulau Nini, pergi ke undangan lagi. Kali ini kita pergi tempat hai-hai sedikit ya. Ni tempat orang main golf, Orchid Country Club. Ni clubhouse dia orang, ada macam-macam di dalam. Yuk kita masuk dan explore. Ni lah clubhouse dia, Orchid Country Club. Ada berbagai kemudahan di dalam ni. Bukan saja untuk dewan untuk majlis kahwin ya. Ada bowling, ada macam-macam lah. Sauna, spa, golf, semua ada. Ini bos hospice yang punya buat kerja kahwin ya. Nenek bersama kakak ipar. Dan ini anaknya. Cousin Tok Noh. Sempat ambil gambar dengan bos lama nenek dekat student care dulu. Alhamdulillah. Hidangannya sedap, syukur, Alhamdulillah. Ni Tok Noh yang ambilkan nenek, nampak banyak ya, Alhamdulillah, syukur. Pengantin sudah sampai, Alhamdulillah. Yang wedoknya anak saudara Tok Noh ya. Yang lanang tu pengantin lelaki. Ni Diva, anak saudara Tok Noh, Alhamdulillah. Ni mak sedaranya bagi speech ya. Matan dua kata untuk Diva. Pengantin kena tool, banyak tool rupanya. Ini ingat dua tool saja, sekali tiga tool. Tool pertama dia kena joget. Alah, hai kesian pengantin. Ni tool yang kedua. Mesti simpan duit sampul banyak-banyak ya. Pengapit, jangan lupa. Kadang-kadang nasib tak baik. Tool ramai tau, semua orang dah. Red packet tu, green packet, okey. Jangan lupa. Tukang jaga tool tu, check tau. Apa yang berapa yang ada dalam envelope tu, okey. Jangan letak sikit-sikit. Ya Allah, yang ini baby pun diorang jadikan tool. Alahai. Alhamdulillah, tak apalah, cute lah. Sekali-sekali dan seumur hidup ya pengantin. Bagilah kepada anak saudara yang cute tu diorang, okey. Ni belum lagi mak anda minta tool, okey. Seperti biasa, ada silat pengantin ya. Ada ahli keluarga atau teman-teman akan mempertubuhkan silat pengantin. Okey. Nik mami terhadang jadi tak nampak. Tak apalah, dapat tengok sikit pun jadi. Seperti biasa, kumpulan hadra ni akan bertubuhkan nyanyian selawat ataupun apa ya, selalunya begitulah. Sekarang jarang orang gunakan kumpulan hadrah atau kumpang ni kerana bayarannya pun boleh tahan ya, bukan sikit-sikit, angka ribu-ribu ya. Jadi ada yang menggunakan DJ saja mainkan lagu kumpang ataupun hadrah untuk ketibaan pengantin. Nenek suka dengar irama kumpang ni kalau diketuk dengan live ya, sedap bunyinya. Kelepak kelepak kelepung 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 kelepak kelepak kelepung kelepung, sedap bagi pendengaran nenek. Sebab dulu nenek tinggal dekat sebelah rumah tu, ada ketua hadrah dan kumpang ya, selalu diorang praktis sebelum peluang untuk persembahan. Yuk kita dengar selawat dari kumpulan kumpang ini. Sedap. Geram dengan budak kecil ni. So cute. Itulah tadi persembahan dari Tuan Kumpang yang dapat dilihat di majlis yang berbahagia ini dari kami sekarang yang hadapan di Orchid Country Club yang telah bersama kami laksanakan dan juga saudara-saudara yang berada di sini. Terima kasih atas kehadiran anda.
Dan juga saya ingin mengingatkan bahawa scanning your QR code. Fun for the both right over there. There's a QR code on the table. Share your beautiful pictures for beautiful memories. Thank you very much. Ya, sekarang waktu sekarang 1:17 minit tiga hari. Saya Syakir bersama petugas ini pukul 4:30 petang nanti. Semoga kehadiran saya sama-sama untuk meriahkan lagi majlis yang berbahagia. Jalan-jalan pun tak kurus. Pagi-pagi jalan ke park. Asalkan dia jalan. Dia dah boleh jalan, dah bagus lah. Sebab dia terbaring. Kita tangkap mak bapak pengantin ambil gambar dengan kita. Tuan punya majlis ni dulu bos nenek ya, kerja dekat hospice. Inilah suasananya, ada tangga besar. Nasib baik nenek sakit. Kalau nenek sihat dulu, sekeliling tangga nenek paksa Tok Noh ambil gambar. Ayah here, ayah there, ayah here, here. I want to take picture here. Aduh, kecoh nenek. Segala pelusuk tangga nenek nak ambil gambar. Alhamdulillah. Tempat ni terlalu luas ya. Dia banyak tangga ya. Mesti orang yang kuat kaki untuk naik tangga. Itu dalam 3-4 tak nak tangga. Lepas tu kita boleh cari lift. Ini adalah tempat orang main golf ya. Golf club. Orchid Country Club. Okay. Tempatnya luas. Alhamdulillah. Tapi jauh. Siapa ada kenderaan saja boleh masuk ya. Tapi di Singapura tidak susah. Kita boleh naik Grab, okey. Tak perlukan kereta untuk mahal-mahal kan. Kita boleh ambil Grab. Kita punya transportation pun senang. Di mana-mana ada. Okey, jangan takut. Walaupun jauh, tapi ada kenderaan yang masuk ya. Oleh kerana dekat tempat main golf, tempatnya sunyi ya anak-anak. Nenek Mami suka tempat tenang-tenang gini. Ini adalah perumahan lama ya. Sebelah sana tu daerah Yishun. Dia ada satu kondo ya. Kondo tu adalah kondo yang paling lama sekali di Singapura. Awal dibinakan tapi masih bersih dan maintenance-nya bagus ya. Nenek tak sempat lah sebab nenek duduk sebelah sini. Dia punya kondo tu sebelah sana. Bersih tempatnya. Terjaga. Inilah berkatnya. Air kopi. Sedap nenek dah rasa. Dan croissant. Sedap. Alhamdulillah. Terima kasih ya mak dan bapa pengantin. Atas jemputannya. Sudi jemput kita. Alhamdulillah. Inilah kotaknya. Cute kan? Coffee meets croissant. Nenek selitkan juga semalam punya berkat ya. Madu dan coklat 4 kotak dah habis. Terima kasih ya sudi temankan nenek jalan-jalan.